bersama saya Muhammad Khairul Abadi bin Putih, guru seorang guru kimia tingkatan 4. Pada pagi ini saya telah mengajar tajuk garam, subtopik analisis secara kualitatif bagi kation. Objektif-objektif pembelajaran pada pagi ini iaitu pelajar diberikan satu lembaran kerja di mana jadual untuk menandakan sama ada betul ataupun salah bagi larutan yang larut ataupun mendakan dalam daripada pemerhatian video yang telah diberikan. Sekarang kita lihat pembelajaran objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu anda akan dapat menganalisis secara kualitatif kation dalam larutan garam. Yang kedua, membanding bezakan pemerhatian tindak balas kation dalam larutan natrium hidroksida dan larutan amonia. Itu yang kedua. Akhir sekali, kamu akan dapat mereka cipta satu bubur NaOH dan bubur NH3 bagi merumuskan analisis secara kualitatif bagi kation. Okey? Sekarang, apa beza kualiti dan kuantiti? Siapa yang boleh bantu cikgu? Darwin? Kuantiti bermaksud lebih kepada nombor atau julat. Kualiti bermaksud lebih kepada benda yang bersifat. Okay, terima kasih, Darwin. Okey, seterusnya, aktiviti ini adalah untuk menguji kehadiran kation dalam larutan garam. Okey, di atas meja kamu, cikgu dah lampirkan satu lembaran kerja iaitu aktiviti 3 di mana kamu akan dapat satu jadual. Arahan dia mudah saja, kamu baca ke atas, tandakan betul bagi larutan yang larut dan kamu akan cross bagi mendakan yang terbentuk dan nyatakan warna bagi mendakan yang terhasil. Jadi, setiap kumpulan kamu akan dapat satu yang bertanda, satu lagi yang akan bertanda pangkah. Selepas sahaja pemerhatian, kamu terus angkat jawapan kamu. Sama ada tanda ataupun pangkah. Bagi yang tidak dapat jawapan yang sama dengan rakan yang lain, dengan jawapan yang betul, cikgu akan tanya kenapa. Boleh? Okey. Sekarang, ini cikgu dah beri maklumkan tadi, kamu akan tandakan cross bagi tidak larut atau menghasilkan mendakan dalam larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Sama ada sedikit ataupun lebih. Okey. Kita menggunakan ion zinc ditambah sedikit larutan amonia. Kita perhatikan. Apakah hasilnya? Okey. Amonia akan dia bertindak balas tak dengan zinc? Tidak bertindak balas. Dia akan menghasilkan mendakan. Okey, mendakan warna putih. Okey, seterusnya. Jika ditambah lebihan larutan amonia. Larut tak larut? Larut. Okey. Sekarang kamu lihat pada jadual kamu diberikan tadi. Boleh tak kamu bezakan, ada tak persamaan antara aluminium dengan ion zinc? Ada. Ada. Apakah itu, Jijun? Apakah persamaan antara ion aluminium dan ion zinc? Kedua-dua ion tersebut boleh larut dalam larutan natrium hidroksida. Okey. Kedua-dua ion ini larut dalam lebihan atau sedikit? Lebihan larutan natrium hidroksida. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Ion ferum 3, apakah yang akan berlaku? Jika ditambah sedikit larutan amonia. Okey. Cuba berhentikan dahulu. Cuba bincang jawapan kumpulan kamu. Apa dia jawapan? Bangun terus pantas, bangun. Terus bagi jawapan. Pangkal. Okey, cepat. Okey, pangkal. Dua-dua, keempat-empat kamu menyatakan. Masihkan. Mendakan. Okey. Jadi, apa yang kamu boleh simpulkan antara ion cuprum, ion ferum 2 dengan ion ferum 3 jika ditambah lebihan amonia? Cuba Vinodini, apakah perbezaan ketiga-tiga ion tadi? Ketiga-tiga adalah kumpulan unsur per
Alian, apakah perbezaan ketiga-tiga? Ion ferum 2 dan ion ferum 3 tidak larut dalam larutan lebihan amonia. Okey. Ion ferum 2 dan ion ferum 3 tidak larut dalam lebihan amonia. Tetapi ion kuprum larut dalam lebihan larutan amonia. Okey, betul. Larut dalam larutan lebihan amonia. Okey, terima kasih. Okey, itu perbezaannya. Kadang-kadang dalam soalan, kamu akan perhatikan nanti soalan dia akan tanya macam itulah, lebih kurang perbezaan, apakah perbezaan ketiga-tiga ion tadi. Jadi, Vino Dini punya jawapan tadi adalah jawapan yang tepat. Okey, seterusnya kita akan lihat ini hasil lebihan tadi, dia akan menghasilkan mendatan. Okey. Okey. Menghasilkan mendatan merah keperangan. Okey. Itu untuk pemerhatian. Okey, kamu dah bagi jawapan pangkah ataupun betul. Okey, sekarang kita masuk aktiviti yang keempat, iaitu menguji minda. Okey, di mana kumpulan wakilkan seorang pelajar pilih salah satu nombor di hadapan yang bertuah. Kumpulan Leon pilih satu nombor. Nombor berapa? Bertuah untuk kumpulan nombor 6. Kita lihat soalan untuk nombor 6. Okey. Dia akan menghasilkan larutan mendatkan biru. Okey. Kita dah ada kata kunci dia adalah biru. So, Leon dengan kumpulan ahli kumpulannya. Apakah kad ion yang hadir dalam larutan ini? Bincang. Okey. Berikan jawapan. Leon. Kuprum. Ion? Ion kuprum. Ion kuprum. Okey, bagus. Betul tak? Okey, tepuk tangan. Okey, seterusnya kumpulan Shashi Varman pilih satu wakil, pilih satu nombor yang bertuah. Empat. Okey, nombor empat. Terlihat soalan untuk nombor empat. Namakan kation yang tidak larut dalam lebihan larutan amonia tetapi larut dalam larutan natrium hidroksida. Nyatakan kation berikut. Ion plumber. Ion plumber. Okey, betul. Betul tak yang lain? Okey, betul. Okey, duduk. Terima kasih. Okey, pemerhatian daripada video ini bagi saya dia memberikan satu kelebihan kepada para pelajar kerana daripada dapatan video ini para pelajar akan melihat sendiri, akan memerhatikan animasi yang telah disediakan oleh pihak video di mana satu dapatan yang jelas, tepat berbanding daripada pelajar merujuk kepada buku teks semata-mata. Kerana daripada video ini, dapatan warna akan terus akan dapat hasil daripada video ini. Seterusnya, para pelajar diuji dengan quiz, pop quiz, di mana quiz ini akan menguji kefahaman atau pengetahuan para pelajar terhadap gabungan daripada pemerhatian yang telah diambil daripada pemerhatian daripada video sebentar tadi.